Apa pandangan Ustadz tentang kampanye membeli barang-barang produk orang Muslim dikatakan rasis? Bagaimana pula hukum membeli barangan buatan golongan Syiah? Ini nampaknya pertanyaan ini menyindir saya. Sebab saya ada video share kemana-mana. Kaum Muslimin, belilah produk Muslimin. Kerana membantu mereka membayar zakat, menyekolahkan anak yatim, menolong fakir miskin. Tapi, ini video ini banyak dipotong. Tapi saya sampai hari ini tetap membeli produk saudara saya sebangsa setanah air yang tidak seakidah dengan saya. Ada barang-barang yang tidak ada di tempat orang Islam. Bila kita membeli barang orang untuk kaya raya, sedangkan saudara kita, kita beli untuk keuntungannya wakaf, zakat, infak, sedekah. Maka sebenarnya ini adalah ajakan dakwah. Nabi Muhammad SAW, dia bertetangga dengan empat Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Apakah ketika manakala Sayyidina Ali bekerja kepada orang Yahudi, lalu Nabi mengatakan, hai Sayyidina Ali, keluarlah engkau, gajimu haram, berhentilah. Tidak. Report, sahabat melapor, wahai Rasulullah, ya, itu Sayyidina Ali bekerja menimba air, mengambil upah di rumah orang Yahudi. Nabi diam, diamnya Nabi menunjukkan boleh kerana tidak ada kait-mengait dengan hukum akidah. Dalam masalah muamalah, silakan. Tapi dalam masalah akidah, wala ana abidu ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum, waliyadi. Oleh sebab itu, maka kita duduk bersama, bahwa ketika kita melarang saudara kita makan khinzir, sesungguhnya kita tidak rasis. Saat itu kita sedang menyampaikan pesan-pesan agama. Saat itu kita sedang menjaga persatuan. Maka sampaikan secara detail bagaimana sikap. Malam ini tajuk tazkirah kita, bagaimana sikap seorang muslim dengan non-muslim. Apakah Nabi mengajarkan ratakan dengan tanah, bakar rumahnya, hancurkan? Tidak. Satajiduna rijalan fis sawami, nanti kamu akan bertemu dengan para padri di church. La taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. Satajiduna rijalan fis sawami, kamu akan bertemu dengan para pendeta, para padri yang berada di rumah-rumah ibadah mereka. La ta'ridulahunna, jangan ganggu mereka. Pesan Nabi kepada pasukan perang menuju Mu'tah. Datang Asma. Ya Rasulullah, ya. Ummi qadimat wa hiya ralimatun. Mak saya non muslim. Dia datang ingin bersilaturahim. Boleh saya jumpa dengan dia? Siliha. Silakan sambung. Apa u'tiha? Boleh aku beri hadiah kepada dia? I'tiha. Berikan hadiah. Menunjukkan Nabi membolehkan memberi dan menerima. Tapi masalah membangkitkan ekonomi umat, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya sendiri ada kampanye, mari belanja ke Islamic market, mari menabung ke saudara kita muslim. Tapi saya tak pernah memicu permusuhan. Kami pun di Riau tinggal, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristian, ada Katolik, ada Konghucu, Konfusius, semuanya ada dan tidak pernah merusak kerukunan umat antar beragama.